Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين Muslimat, mukminin, mukminat, hadirin dan juga hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala pada malam ini dapat kita sambung pengajian kita pada malam ini sebagai kali yang ketiga siri yang kita nak kenal katanya cara mana balas mana kita nak kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam betul dengan cara yang Allah Taala nak dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak ada mana manusia, mana golongan, kelumcun mana tidak pentol yang hekap rada di tisut nekan sedang kuam rak timi tatan Nabi Muhammad kepada benda sahabat. Ya, tak ada golongan lain daripada sahabat, tak ada. Itu kalaulah kita tengok di segi tunjuk ke dia kan sedang okma, kan picerana doi kan sedang okma hok sahabat lah. Bukan kita picerana ikut kampun perkataan yang royak kata hanya kasih kepada Nabi, kerana semua manusia tu boleh royak berlaku kata kasih kepada Nabi. Saya royak kasih kepada Nabi, fok kita royak kasih kepada Nabi, ulama royak kata kasih kepada Nabi, dan juga fuak-fuak tok guru mana-mana pun yang mereka pun royak kata kasih kepada Nabi. Tapi yang kita duk sedang baca-bacanya, yang mana minggu dulu ni kita telah ambil contoh ataupun tanah alamat sanyalak rek kongkan bawa rak Nabi, iaitu sahabat dia harap sepenuh harap katanya hidup dalam dunia ni yang Allah Ta'ala wi mereka boleh hidup dengan Nabi ni wak balah mana wi boleh duduk dengan Nabi banyak sekali. Makna katanya wi boleh nampak Nabi nya banyak sekali dalam dunia ni. Kalau duduk rumah cari jalan ataupun kadang-kadang tak boleh nak duduk di rumah, kena mari cari Nabi untuk nak boleh nampak muka Nabi, barulah gembira. Ataupun selepas daripada boleh hidup dengan Nabi dalam dunia ni banyak dahnya, buat balas mana boleh tanik ataupun boleh berkubur sama dengan Nabi, duduk dalam kubur sama dengan Nabi. Walaupun tak boleh duduk bersama dengan Nabi belaka, hanya iaitu Abu Bakar yang boleh tanik sama dengan Nabi, Umar boleh tanik dengan nama Nabi, tapi sahabat yang lainnya mereka ditane dalam kubur bakit yang tak jauh manalah hari ni. Kalau kita tengok kubur bakit hari ni, dan nak tengoknya jauh daripada kubur Nabi tak jauh mana. Dan juga kita yakin katanya mereka itu fok-fok sahabat yang tanenya di kubur bakit, ataupun fok-fok hujat kita yang pergi buat umrah, pergi ziarah dan juga mati di Madinah, mereka itu tane di kubur bakit belaka. Hari kiamat mereka akan bangkit dan juga akan boleh jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tanah air yang pertama, tanah air nak buat balas mana boleh hidup dengan Nabi, boleh tanah sama dengan Nabi, dan juga tak cukup mereka bagi sekadar itu. Hari kiamat pulaknya nak buat balas mana boleh masuk syurga dan juga duduk bersama dengan Nabi. Tu sahabat. Tanah air yang kedua, untuk kita tidak melewatkan masa dan juga kita ada hanya hari ini
hari ni dan juga minggu depan, kerana minggu selepas daripada tu saya akan musafir pergi buat umrah. Nah, dan juga kita nak akan habis siri ni lah, sebuah kitab yang kita duk baca ni we habis. Pak tanda air hari ni, tanda air yang kedua baru. Nah, sanyalak ataupun kerengma yang kedua hari ni nya badzlun nafsi wal mali dunal habibil karim sallallahu alaihi wasallam. Bahasa dia kalau kita nak terjemah jadi mudah bahannya, saya salah shiwit ton eng lek sabsin perpokpong shiwit kongkan nabi. Yang pertama sekali an-nafsu jiwa, nyawa diri ni. Kalau nak boleh mati gati nabi, sahabat sanggup nak mati gati nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak boleh gurba di segi harta, boleh kenawi harta belaka dalam rumah, sahabat sanggup nak wui semua harta mereka. Kalaulah demi untuk nak jagakan agama Allah Ta'ala dan juga jaga Nabi SAW. Hari ini kita akan boleh dengar contoh-contoh yang beberapa orang sahabat ni sanggup nak ambil diri sendiri ni ditapih gati Nabi. Kalaulah ada seteru mana nak berdeh Nabi, nak bunuh Nabi ni, mereka ambil tubuh diri mereka gitepih gati Nabi pai popong leka tai ten kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya sembilan contoh daripada tanah air yang pertama ni lah. Tanah air yang kedua, sanyalak ataupun kerengmai yang kedua ini. Contoh yang pertama tak boleh nak lari daripada orang lain lagi melainkan sahabat yang namanya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tak ada boleh dah dia nak banding. Cinta Abu Bakar yang ada terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mai milau kraiti sama tiap ความ rak kong kau. Timita tan Nabi kalau nak banding dengan Abu Bakar ada. Tidak ada. Sahabat seorang mana seperti Abu Bakar. Dalam peristiwa hijrah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni belum nak hijrah ni, kita telah tahu katanya di orang panggil katanya dimusyarakkan waktu pagi pada malam belum nak hijrah tu orang musyrikin ni musyarak mereka pagi itu iaitu nak bunuh Muhammad pada malam ni dengan kepung rumah Muhammad. Dan juga akhir sekali dengan kesimpulannya Allah Taala izinkan Nabi keluar daripada rumah, keluar daripada Madinah dan juga pergi menyusuk di gua selama 3 hari. Gimnusuk di gua selama 3 hari bersama dengan Abu Bakar. Dan juga semasa 3 hari tu musyrikin cari Nabi tak jumpa dan juga Abu Bakar. Sehingga dengan marahnya, tamah marahnya musyrikin, we tawarai orang panggil yun khasana kepada fok-fok musyrikin mana-mana orang pun yang boleh turuk Muhammad ataupun ambil Muhammad, igat Muhammad waklik mari, sama ada igat hidup ke igat mati, kami ada hadiah. Setengah riwayat katanya 100 ekor unta, setengah riwayat katanya 200 ekor unta. 200 ekor unta yang jadi hadiah kalau pia boleh buat Muhammad klik mari. Capin re, captai. Tak ada orang mana yang tak say ni, hadiah ni, rangwan ni. Pakat semak mari lah, pakat semak. Sehingganya di antara semua orang yang semak untuk nak tamlam Nabi ni, tidak ada seorang mana yang Allah Ta'ala izin with dia jumpa dengan Nabi, dahamak Nabi dan juga Abu Bakar. Mereka seorang ya, Suraqah bin Malik. Nama dia Suraqah bin Malik yang dahamak Nabi dan juga dahamak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah mana keluar daripada gua tadi. Dalam cerita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, kitab hadis Musnad dia, yang mana kisah ini dicerita oleh Bara bin Azib. Dan juga Bara bin Azib sahabat, dia riwayat katanya telah cerita sekali lagi kepada fak kaminya iaitu Abu Bakar. Abu Bakar sendiri yang cerita. Abu Bakar radhiyallahu anhu riwayat katanya fartahalna wal qawmu yatlubuna. Setelah mana fa kami iaitu Nabi dan juga Abu Bakar keluar daripada gua ni untuk nak hijrah pergi kepada Madinah. Nak hijrah pergi kepada Madinah. Fuak-fuak musyrikin, kaum musyrikin ni
Ya tulubun, makna kata telah duk cari fak kami, duk cari nak tamla fak kami lah. Tidak ada, buat kata tidak ada seorang mana yang dehamak fak kami illa Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Seorang ni ada jepak. Suraqah, Suraqah ni gapo dia Suraqah ni geti gapo? Dia geti belakang. Makutik Mekah lah. Hajalan Mekah tahu habis jalan. Buat kuda, buat unta pada mana we cepat taksakan kima kila ki pahana tu cenik geti. Dia segi mana geti. Dia segi perai pakai benda geti. Cio catuk dan. Habis tak peliklah dianya. Dia jumpa dengan Abu Bakar dan juga Nabi SAW. Ala fursin lahu mari dengan kuda. Suraqah mari dengan kuda. Maka Abu Bakar duk leh Abu Bakar ni duk orang panggil tu tengok sakit kandah kanan kiri depan belakang ada satu mana yang dihamak kata. Sehingga nampak Suraqah mari Abu Bakar orang yang terkenal di Mesir, di Mekah dulu kenal Suraqah, kata lelaki seorang ni demon ni adalah Suraqah. Oh ya kepada Nabi ya Rasulullah hadza talab qad lahiqna dehamak dah fa mereka itu tu dehamak kita dah ya Rasulullah. Nabi tak jawab apa-apa. Nah sehingganya riwayat katanya Abu Bakar. Nah riwayat kali yang kedua pun Nabi rusnya lagi, sehingga kali yang ketiga riwayat yang lain. Sehingga Abu Bakar menangislah baru Nabi SAW. Riwayat katanya la tahzan innallaha ma'ana, yang duka cita hai Abu Bakar, kerana sesungguhnya Allah Taala sentiasa bersama dengan kita. Tuhan duka dengan kita semua Abu Bakar, tak usah tiak, tak usah duka cita, tak usah bimbang gapo lah. Tu iman dan juga keyakinan dan juga tawakal Nabi yang ada terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Abu Bakar riwayat hatta idza dana minna fa kana bainana wa bainahu qadra rumhin aw rumhain aw thalatha. Abu Bakar ayat katanya Suraqah kau masuk ke dekat, kau masuk ke dekat, dan juga dekatnya Suraqah dengan fak kami iaitu Nabi dan juga Abu Bakar lebih kurangnya satu lemeng ataupun dua lemeng ataupun tiga lemeng. Ni kalau panjang taraningnya tiap tiga samdam lah. Samdam hak lemeng tu. Nah, soalan kata Abu Bakar ayat katanya kalaulah Suraqah pegang lemeng, hayung lemeng tu cerak kena Nabi ataupun kena Abu Bakar Siddiq. Banyak kepada Nabi ya Rasulullah, dekat dah ni, kau masuk dekat ni, fabakaitu tiak. Nabi SAW tahu kata Abu Bakar tiak, lima tabki tiak apa? Abu Bakar jawab kata, ama wallahi ma ala nafsi abki walakin abki alaika. Bersumpah dengan Allah Ta'ala ya Rasulullah, aku tiak ni bukan sebabnya bimai takutku kena bunuh. Tak, yang aku tiaknya bimai takutmu kena bunuh ya Rasulullah. Tu cinta Abu Bakar yang ada terhadap Nabi SAW. Bimai takut Nabi kena bunuh, tak takut dia kena bunuh. Kalaulah Abu Bakar takut dia kena bunuh, tak minta Nabi dulu dah di rumah dulu. Katanya nak minta hijrah sama dengan Nabi boleh ke tak? Tak minta dulu dah. Kerana Abu Bakar tak sia sikit abuk, tak saya sikit abuk, ciwit hidup nyawa diri tak sia. Yang sia yang dok sianya, yang dok bimenya hidup Nabi SAW. Sehingga tahu begitu Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Taala, Allahumma akfina bima syi'ta. Doa ni kita boleh, kalau ada orang nak khianat kita ni boleh kita nak baca doa ni. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, cukupilah kami ini ni dengan cara mana? Iaitu ya Allah, cakanlah seolah-olah cakanlah dengan satru yang turut belakang ini doi witikan dai kata tati praungsung-prasung. Tuhan nak cakan satru mari belakang belah mana, ikut serah kepada Allah Ta'ala. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu jawab katanya fasakhat qawaimu furasihi ila batniha fi ardin. Maka selepas daripada Nabi doa begitu tu, dua kaki kuda Suraqah tu gelai masuk dalam padang pasir. Gelai masuk di dalam padang pasir sehingganya. Suraqah usah ke dakjah lah, dakjah juga. Katakan kali yang kedua, turut pula, gelai pula. Naik kali yang ketiga, turut pula, sehingga gelai pula. Sehingga Suraqah tak katanya, ini adalah benda yang bukan biasa. Bukan biasa. Tang penerang, timai syekh penerang, buketik. Sehingganya, janganlah
katakan panggil Nabi dan juga buat satu perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Surakah taklid lagi royak kepada orang musyrikin lah. Dan juga satu hari kalalah Surakah hijrah lagi kepada Madinah masuk Islam, haraplah Nabi sallallahu alaihi wasallam terima Surakah dengan secara aman, dengan secara sejahtera. Tu cerita yang pertama sebagai contoh kepada kita yang tunjuk katanya Abu Bakar lah orang yang sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang keduanya mengenai dengan peperangan, satu peperangan iaitu peperangan Badar. Hijrah sampai kepada Madinah. Duduk di Madinah setahun, tahun yang kedua berlakunya perang Badar, ke Sungkram Badar. Yang mana peperangan Badar ini ni adalah peperangan yang Nabi dan juga sahabat tidak sengaja maimi cetana tang China perang lah. Keluar daripada Madinah ni hanya nak pergi ambil kelik harta benda yang orang musyriki telah ambil ataupun yud. Nah, kau masa orang sahabat Mekah ni hijrah mari Madinah, muhajirin. Upayup mari daripada Mekah mari Madinah ni tinggal harta kan. Maka orang musyrikin ambil harta yud, harta tu dan juga dijual menega di negeri Syam, patik Syria ni pacuban. Maka perjalanan kandang daripada Mekah nak pergi kepada Syam tu tongpan Madinah, kena lalu Madinah. Nabi dah berita nak pergi sekat. Niat Nabi mula-mula nak pergi sekat kapai, tapi tak ada. Sehingganya pergi sekat hala kelik, iaitu tak senaknya Abu Sufyan yang bawa kawan-kawan daripada Syam kelik mari dari, nak kelik mari di Mekah, nak lalunya kawasan Madinah iaitu kawasan di Badar. Maka Nabi keluar bersama dengan sahabat 300 orang. Kata 313 orang, kata 314 orang, kata 315 orang. Dan juga yang ramai keluar daripada 300 orang daripada orang muhajirin. Dan juga sikit daripada orang Ansar, orang Madinah. Kenapa? Kerana harta-harta orang muhajirin. Dan juga yang kedua, tubik gini untuk nak gimik harta kelik. Tak niat nak perang. Tapi akhir sekali hitkan bawa pergi sampai kepada berlakunya perang. Berlakunya perang. Maka hadis di antara nak berlaku belum nak berlaku perang ini, Nabi berkesan dengan sahabat dulu lah katanya, nak hunuh kelik Madinah ataupun nak perang. Dua jalan. Maka Nabi tanya kepada orang muhajirin ni, orang Mekah ni. Orang Mekah nak perang lah. Kerana harta-harta fak dia. Dan juga kadang-kadang Nabi tahu dah katanya orang Mekah ni nak perang cerak dah. Tapi cukup tak tanya orang muhajirin, tak cukup kena tanya orang Ansar juga. Orang Ansar nak balas mana? Kerana harta yang kaca kita nak ambil ni, nak ambil kelik ni bukan harta orang Madinah. Bukan harta orang Ansar. Kena tanya juga. Sehingga Nabi tanya kepada golongan orang Ansar. Ini cerita dia ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud katanya, aku menyaksi tengok Al-Miqdad bin Aswad, seorang sahabat daripada orang Ansar. Satu ketika yang Nabi nak pergi tanya kepada orang Ansar, katanya, fak mungi nak kelik ke, nak perang, nak awet. Satu orang yang jawab, satu jawapan kepada Nabi, iaitu Al-Miqdad bin Aswad, daripada orang Ansar. Yang mana jawapan tu yang dia jawab kepada Nabi, siapakah Abdullah bin Mas'ud? Oh ya, katanya aku deki yang perkataan ataupun jawapan dia. Kalau boleh nak tukar, minta wi akulah sebagai orang yang jawapan tu kepada Nabi. Kerana jawapan tu sangat hebat jawapan Al-Miqdad. Tanya. Maka Al-Miqdad jawab kepada Nabi katanya, La naqulu kama qala qaum Musa. Hei ya Rasulullah, Fak kami tak akan nak jawab ataupun nak kata kepadamu ya Rasulullah
seperti mana puak-puak, nah, puak-puak kaum Nabi Musa biasa sebut, biasa kata ataupun jawab kepada Nabi Musa. Kau masa nak pergi perai, kau masa nak pergi nagi perai tu. Fuak-fuak kaum, setengah kaum yang tak juha Nabi Musa tu tu. Dia jawab kepada Nabi Musa pada mana? Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Hei Musa, menggilah perai. Nabi Musa ajak fuak-fuak dia pergi perai kan? Setengah puak dia yang kata, hei Musa, menggilah perai bersama dengan Tuhanmu. Fuak aku ni nak duduk tunggu sini, nak tak saya pergi perai bersama denganmu kan? Sahabat yang katanya, fuak kami tak nak kata kepadamu ya Nabi, seperti mana fuak demo tu biasa kata kepada Nabi Musa. Tapi fuak kami, walakinna nuqatil an yaminika wa an shimalika wa baina yadayka wa khalfaka. Tapi fuak kami tegak akan nak bersama denganmu, ya Rasulullah. Belah kananmu ya Rasulullah, belah kirimu ya Rasulullah, depan dan juga belakang, fak kami akan bersama denganmu. Gih, kalau mau gih mana, fak kami akan gih bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab oleh Ansar. Tak ada takut mati dan juga tidak takut gapo. Kalau Nabi bawa gih mana, gih berat, fak kami akan ikuti. Tunya jawab oleh Ansar. Tanya kata harta fak dia ke dak? Dak Ali. Tapi tu nak katanya kasih oleh Amsa ni semenjak awal lagi yang kasih kepada kepada Nabi SAW. Sebelum daripada Nabi nak hijrah ni, As'ad bin Zurarah, orang mula-mula Madinah yang pergi Bai'atul Aqabah di Mekah masuk Islam bersama dengan Nabi. Dan juga As'ad biasa ajak Nabi, kata, hey Nabi, hijrahlah mari di Madinah ni. Fak kami akan membela mu dan juga puak-puakmu orang Mekah ni ni, seperti mana fak kami biasa belakan anak dan juga isteri-isteri fak kami. Jaga anak isteri balah mana, nak jaga mu balah tu ya, ya Rasulullah. Tunya orang Ansar. Maka tak peliklah kali ni ngoyak kepada Nabi, kata, gila Nabi, fak kami akan membela dan juga akan bersama denganmu ya Rasulullah. Sehingganya akhir sekali peperangan Badar ni benar. Benar, dengan 300 orang lebih lawan dengan 1000 orang tentera daripada orang musyrikin. Katanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, katanya, kalaulah ambil satu benda dunia giwi pilih kepada fuak demo ni orang Ansar. Pilih benda dunia dengan pilih untuk nak membela jaga Nabi ni, mereka akan pilih duduk tepi Nabi lagi, tinggal benda dunia. Tunya orang Ansar seperti mana Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut dalam kitab kitab Fathul Bari dia. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiganya, gi kepada tentera seterusnya, iaitu tentera gi kepada peperangan yang seterusnya, iaitu peperangan Uhud tahun yang ketiga. Benar Badar, mari tahun yang selepas daripada tunya, iaitu Songkram Uhud. Sebab yang berlaku songkram Uhud, peperangan Uhud, orang musyrikin nak balas kelik. Mudah-mudah ca'aukun Nabi dan juga puak-puak Islam. Kerana punah fah, punah, orang panggil kita punah mandak fah dia, orang musyrikin ni masa tu ni terkena katanya pen kongtab ti mi kuam kengkreng jisun. Tapi gihallah kepada Muhammad dan juga gihallah kepada puak orang Islam yang adanya 300 orang. Malulah. Nak kapu. Nah, patut ini berlaku perang yang kedua, iaitu peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni Nabi mesyuarat kepada sahabat, katanya, kita nak nanti duduk dalam Madinah ke, nak keluar lagi tubik di Madinah. Akhir sekalinya tubik keluar di Madinah, pergi kepada bukit, satu bukit yang namanya Bukit Uhud, lebih kurang 4 ataupun 5 kilo daripada Madinah. Pergi duduk situ, Nabi letak utusan. Tak utusan, katanya, tentera orang Islam nak duduk balas mana? Untuk nak sambut orang musyrikin dan mari nak serang. Sehingganya letaknya, pilihnya 50 orang daripada sahabat yang paling mahir ataupun paling getih sekali mengenai dengan mana? Penak tenu 50 orang. Dan juga letak ketua dianya, Abdullah bin Jubair, sebagai ketua nak tanu di atas bukit. Sekarang ni kita buat umrah ni, bukit tu namanya Bukit Jabalur Rumah. Bukit Rumah.
Nah, rumah ni mana katanya nak tanu pun kau nak tanu hari ni. Dia juga pesannya cerak dengan banyak-banyak riwayat katanya la tabrahu ihmu zuhurana. Jagalah fok kamu hei fok-fok bermanah ni nak tanu, jaga belakang kami, jangan wi satru boleh mari cucu kita sebelah belakang, jaga. Wala tabrahu, dia juga jangan turun. Kalaulah benar pun jangan turun. Kalaulah Allah pun jangan tolong, mari tolong juga. Kalau benar jangan turun mari kutip harta benda bersama dengan fakta. Kalau Allah pun jangan tolong, jangan turun mari tolong. Nabi pesan ceraklah belum nak berlaku perang. Sehingganya berlaku perang. Nah. Pada masa awal Islam ni. Kalau Nabi tak syahadah kita sah ni benar. Eh mana nak tenu mana eh muaskar kem Nabi hatta sosok yuta satu Nabi tiamkan cacin. Benarnya Islam ketua metab Khalid bin Walid belum masuk Islam masa tu hulu diri sang tongkap menang diri ni toy Allah hulu Khalid bin Walid ni bijak cidik sehingga hulu dan apa kata nak halah hulu kacau apa hulu. Dan juga nampaknya benar Islam, tentera Islam yang duduk bawah mula ikuti harta benda al-ghanimah. Bahasa Arab orang panggil tu ghanimah, sabca lesa ikuti. Nah, kerana fak orang musyriki ni mari ni fak dia mari perai kali-kali ni mari dengan takabur dia panggil peko utah peko. Eh, dan juga setiap perjalanan ni fak dia ni melai utah seko kat bulan wat pati orang panggil decok dan maidon tree dan juga minum awak. Nah, dalam perai badan ni eh? Sebab Nabi tanya, tapi Nabi dah tahu katanya mari perai. Fak kita dikata orang, mari perai musyriki. Sehingga saiz Nabi dia katanya untanya 10 ekor. Cedek nak semelah. Eh gambar kita 1 ekor ke 10 ekor saya tak ingat. Tapi dengan bilang yang unta tahu hal dah katanya seekor ni berapa orang boleh makan. Mana kata camnuan camnuan kontap mari apa orang tahu ni. Harta banyak nak kutip. Fuh hodor atas ni nak tanu apa kata lewat bawah butik ni. Eh wasa apa tak ada gapo dah ni wasa apa. Eh wasa apa tak ada gapo dah wasa apa ni. Tolong turun pergi kutip. Turun nak tolong pergi kutip harta. Dengan tidak dapat izin lagi daripada Nabi SAW. Nabi tak izin lagi. Nabi yang main anuyat hidup turun. Sebab tu tengok atas, tak ada gapo dah ni. Abdullah bin Jubair yang katanya jangan turun, tapi tak dengar. Akhir sekali turun, hampir tinggalnya lebih kurangnya 10 orang yang duduk di atas tu. Khalid bin Walid ni duduk fatih tengok ikutik, dan juga fok-fok sahabat duduk ralik, rasa katanya habis dah perang. Klik mari cucung semula. Klik mari cucung semula dengan keadaan yang sahabat dan juga Nabi sendiri duduk ralik, duduk bahagian katanya sudah dah. Dan juga masa tu tu 40 orang yang terlalu turun bawah bina. Klik lagi semula. Belakang cucum pula. Kau masuk cucum, dah sepik sopak habis, keracat-keracat habis sahabat. Sebab main tentang tu. Nah, ni dua kisah selepas daripada ni sakut dengan perang Uhud. Kisah yang pertama, mengenai kisah yang pertama ini, hadis cerita ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma cerita katanya lamma kana yaum Uhud wa walla an-nas hari Uhud tu perang Uhud yang fak kami duk orang panggil tu paling belakang pakak lari nah untuk nak cari tempat tang tu ke masa runway kerajaan-kerajaan tu cucuk kali yang kedua tu satu ketikanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatin fi 12 rajulan min al-ansar. Nabi ni kena cucung kata Nabi cun mung suk siapa kata tak nak hunuh diri nah dan juga tentera kafir mari lom Nabi dan juga masa tunya bersama dengan Nabi 12 orang daripada orang Ansar saja. 12 orang yang duduk sama dengan Nabi dan juga daripada orang Ansar. Fuad Madinah, orang Ansar ni. Daripada 12 orang ni, satu orang namanya Talhah bin Ubaidillah. Maka, fa'adrakahu musyrikun. Musyrikin mari serai.
12 orang dan juga Nabi. Sekali dengan Nabi 13 orang lah. Nak huna belakang tak ada lah. Nak pergi depan, satu rumah riskat lah. Nabi SAW tanya katanya, manil qawmi piya nak tubik di pecenan dengan satu mula-mula. Orang mula-mula kita tanya Talha. Orang mula-mula kita tanya Talha kita tanya. Maka ada satu orang lagi pun, ana ya Rasulullah. Aku pun nak tubik juga. Maka Nabi izin kepada orang yang kedua tubik gisere dan juga Talha duduk dulu. Hatta kuti faqatala hatta kuti, tubik ke perai-perai lawan, dibunuh mati orang yang pertama. Thumma iltafata fa idza al-musyrikun faqal. Maka Nabi pun tanya pula, "Ya, nak tubik pula. Nak pergi lawan pula. Talha pun akan nangis pula. Orang-orang pun akan nangis juga. Aku pun nak tubik juga ya Rasulullah." So, izin orang yang dua, Talha duduk dulu. Sehingga begitulah setiap orang, setiap kali Nabi tanya, Talha akan nangis. Dan juga setiap orang tubik pergi perai lawannya, dibunuh belakang. Akhir sekalinya tinggal Nabi dengan Talha bin Ubaidillah. Tinggal dua orang. Maka Nabi SAW tanya, Talha yang kata anak. Faqatala Talha qital ahad asyara hatta duribat. Talha tu pergi perai lawan dengan fak musyikin duduk depan tu tu. Semua ni belah orang dan juga dua belah orang dan bersama dengan Talha ni semua tu pergi ni. Tujuannya nak pertahan Nabi, nak pokpong cewek Nabi pilam dak rai. Belah tu belah diri nak bunuh. Sanggup nak mati? Belum nak mati ataupun belumnya kena bunuh Nabi SAW. Tubik ke perai hatta duribat yaduhu. Kena potong tangan dia. Talha. Faqudi'at asabi'uhu. Jari dia semua ni kena potong. Kena kerak habis jari. Faqala his. Sakit. Sebab kan sakit. Tengok tubik kalimah sakit. Sakit tengok lah. Dahsyat sakit memang kita. Toraman kalimah his ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata law qulta bismillah, kalau mau bismillah sikit ataupun kalau ingat kepada Allah Taala tak sedek soalan kata Nabi Nabi katanya witukka daripada perkataan suara yang dia dengar atas sakit ni, ingat kepada Allah Taala, nescaya Allah Taala akan mengizinkan kamu ni mati syahid. Tapi akhir sekali thumma raddallahu al-musyrikin, akhir sekali Allah Taala selamatkan Nabi dan juga selamatkan Talha. Nabi dan juga Talha tidak dibunuh mati di dalam peperangan Uhud ini. Dari riwayat katanya Allah Taala tarik kelab musyrikin dengan sebab apa? Pelihara di riwayat lain ini ada sahabat lain yang tudung lah. Itu riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Yang mana satu riwayat dalam Bukhari, Qais, riwayat katanya ra'aitu yada Talha shalla. Aku tengok tangan Talha selepas daripada sudah peperangan Uhud ni, tangan kudung. Syallah. Tangan kudung. Tak boleh nak guna tangan jari, tangan tak boleh nak guna. Syallah. Apa jari tu, apa kudung tak boleh nak guna. Kerana hari itu sebabnya waqabihan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Kerana dia gurbeli demi untuk nak pertahankan nyawa Nabi SAW pada hari perai Uhud. Dari tamnati pokpong siwit Nabi Naiwan Uhud, tamai tu ini tong dun, kena kerak jari. Dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, Aisyah wa'ya katanya, Abu Bakar giziarah Talhah. Abu Bakar pergi ziarah Talha, fa idza bihi bid'un wa sab'un aw aqal. Pergi ziarah Talha dah tengok semua tubuh badan Talha ni dan sebanyak 70 tempat ataupun tak sampai 70 tempat ataupun lebih daripada 70 tempat penuh dengan paru tempel dia batlah. Dan tubuh dia semua chesip plan T. Yang mana paru itu tu pakna tuk dam. Waramnya tuk tenu. Wadarbah kena katak.
tunya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Habis itu apabila sebut, nah apabila kana Abu Bakar, apabila disebut, sebut orang sebut orang katanya sebut mengenai dengan hari Uhud, Abu Bakar tiang. Abu Bakar royak katanya itu adalah hari Talha. Hari Uhud ni adalah hari Talha yang sudi nak gurbah diri demi untuk nak jaga nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunya Talha akhir sekali Allah Taala tak izin dia mati juga. Contoh yang ke yang ketiga tu. Contoh yang keempatnya tadi Talha hak ning-ning Abu Talha. Seorang sahabat lain pula, seorang lagi yang namanya Talha. Berlakunya di dalam peperangan Uhud juga. Yang mana boleh jadilah. Dia ning-ning tadi ni peringkat yang kedua, cung tisong kong songkram. Boleh jadi hak ning-ning cung rai kong songkram. Belum Islam nak benar. Yang mana dicatatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih dua-dua. Lama kana yawmu Uhud inhazama nasun minan nas anin Nabi. Kau masa Uhud ni orang pakat kaca-kaca, tak ada duduk sekali dengan Nabi banyak lah. Di antara orang yang duduk dengan Nabi semua untuk nak jadi benteng. Dalam hadis yang guna katanya mujawwibun alaihi, penkeropongkan diri kepada Nabi, iaitu Abu Talha. Penkeropongkan duduk depan Nabi semua. Baina yadayin Nabi, duduk depan Nabi semua. Nabi nak ke situ, duduk depan Nabi. Nabi nak ke belah ni, Nabi duduk depan Nabi. Penkeropongkan begalo leka yuna Nabi, duduk depan Nabi. Wa kana Abu Talha rajulan ramiyan syadidan nazar. Dia ni Abu Talha adalah orang yang getih mana sekali, yang tanunik rengkongkan yang tanunik keng cisut. Dan juga katanya hari Uhud ni tiga putung atau dua putung ataupun tiga putung mana patah sebab rang dia yang kuat patah tanu. Wa kana ar-rajulu, kalaulah ada sahabat seorang nak mari lalu dia bagi tanu, Nabi ayat katanya unsur hali Abu Talha mawi mana ni ke Abu Talha. Kalau yang bertolah atau bertolah ni orang men yang jintanu ni men yang kuat. Padahal orang dia kuat. Wui kepada dia lah. Qala wa yashrifu nabiyallah wa yashrifu nabiyallah yanzuru ila alqaum. Nabi ni seolah kata duk nusuk di celah mana-mana, akik pala naik sekali untuk nak jengok tengok seteru. Turun pula, jengok sekali tengok, jengok sekali tengok. Akik pala nak tengok seteru mari lagi. Tiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam jenguk pala naik. Abu Talha yang kata ya Nabi Allah bi abi anta wa ummi la tushrik. Yang ni akik pala naik ya Rasulullah, yang ni akik pala naik. La yusibuka sahmun min sahami alqaum. Yang ni akik pala naik, yang ni akik pala naik bime takutnya lu kanu kau satru ni jing madu Nabi. Nahri duna nahri. Wui aku duduk depanmu lah ya Rasulullah. Kalau lah fok setru bedih tenu mari, kalau lah nak kena, wui kena aku dulu. Nahri aku mati tak apa, yang ingin mati ya Rasulullah. Nahri ni dibunuh lah, nahar dibunuh. Kalau aku kena bunuh tak apa, yang pentingnya jangan kamu ya Rasulullah dibunuh oleh orang musyrikin. Ni nahri duna nahri. Katanya Al-Badruddin Al-Aini, nahri duna nahri ni nahri kudam nahri. Wui ku mati dulu, belum mati lah ya Rasulullah. Kalau boleh aqifu baina yadai, wui ku duduk depanmu. Bihaisu inna saham, supaya kalaulah anak mana mari ni, wui kena aku dulu, jangan kena mu. Bunuh aku dulu, jangan bunuh mu ya Rasulullah. Katanya Muhammad Fu'an Abdul Baqi, jumlah ni nahri duna nahri adalah soalan kata doa. Yang mana soalan kata Abu Talha doa kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala wi aku mati gantimu ya Rasulullah. Soalan kata Abu Talha ni, semangat dia ni, niat dia ni minta wi dia mati ganti Nabi. Ini adalah kedudukan yang tinggi sekali. Pen kuasa tinggi yang kisut ta tu eng sama ti jatai kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dai.
Abu Talha di dalam peperangan Uhud juga. Contoh yang kelima, seorang sahabat yang namanya Abu Dujana. Abu Dujana. Yang mana Abu Dujana ni satu orang sahabat juga, yang mana cerita ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Ishaq di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah oleh Ibn Hisham, dan juga Sirah Nabawiyah Ibn Hibban, dan juga kitab Tarikhul Islam bagi Al-Imam Al-Zahabi rahimahumullahu al-jami'. Di dalam satu peperangan, tidak sebut di dalam riwayat ini katanya peperangan mana, tapi satu kalinya Abu Dujana, di dalam peperangan, tak silapnya peperangan Uhud. Kalau tak silapnya di dalam peperangan Uhud ini, Nabi SAW belum nak berlaku perang, Nabi tanya. Nabi pergi bedah, kita biasa baca dah hadis ni. Pergi bedah Nabi tanya sahabat, "Pia man ya'khudhu minni hadha as-sayf?" Pia nak bedah ni teh. Belum nak pergi Uhud. Setiap orang sahabat kita tanya berlaku, kata, "Aku nak." Kerana pedah Nabi ni. Dah hak Nabi. Selepas daripada tu, belum Nabi nak wi kepada mana-mana sahabat, Nabi royak kepada sahabat katanya, "Faman ya'khudhuhu bihaqqihi?" Pia nak pedening dan juga tunaikan hak dia semua. Tunaikan hak dia ni, iaitu guna dia ni untuk perang kerana Allah Ta'ala sungguh, sehingga Allah Ta'ala wi benar ataupun dia dibunuh oleh satru. Pia nak teh. Sahabat pakak waktu tanya belakang. Bimbing tak kuat oleh ni. Orang yang akhirnya iaitu Abu Dujana. Abu Dujana, nama sungguh dia Simak bin Kharashah, akhir tangan. Dia ni perai Badar dulu, pergi juga. Ni perai Uhud kali yang kedua. Melia lah dia ni. Ambil pedan ni. Ambil pedan ni. Royak kepada Nabi, "Ana akhuduhu bi haqqihi." Akulah yang akan pedani dan juga nak guna dengan hak dia. Maka mik Nabi mik. Di perang Uhud, dan juga dia termasuk daripada orang yang dibunuh mati syahid di dalam peperangan Uhud ini. Mati dia. Katakannya, kau masuk di perang Uhud, dia juga di antara sahabat yang tarassaduna Rasulullah SAW Abu Dujana binafsihi. Di antara orang yang duduk tepi Nabi untuk nak jadi keropongkan ikut Nabi. Sehingganya akhir sekali dia ni, kau masuk duduk jaga Nabi ni, kena berdeh dengan manah belakang dia. وَيَقَعُ النَّبَنْ fi زَحْرِهِ. Kena berdeh benuh. Lutanu pakang lah. Tu sakit lah. Dan juga bukan hanya satu dok sahaja, hatta kathura fihi an-nabal, pun ada banyak belakang dia demi untuk nak jaga Nabi. Akhir sekali mati, wa huwa la yataharrak, tak boleh nak gerak sikit habu dia kerana luk tanu pai pak kang lang ni ya mat banyak tu jaganya Nabi SAW di dalam peperangan Uhud juga. Talha, Abu Talha dan juga Abu Dujana. Yang kedua, contoh Nabi SAW tanya dalam satu peperangan, iaitu peperangan Uhud juga, yang mana cerita ini diriwayatkan oleh Ibn Ishaq. Nabi SAW tanya, fak sahabat katanya, "Man rajulun yashtari lana nafsahu?" Pia kata yang nak beli nyawa dia ni untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kreatif cekai, cewit tu engkau sasana ke Allah bah. Faqama Ziyad bin Sakan. Ziyad bin Sakan dan juga lima orang lagi daripada Ansar diri. Faqami ya Rasulullah. Faqita ya Rasulullah, nak jual tubuh diri untuk agama Allah Taala.
Faqatalu, mereka itu tumbek di perang sehingganya semua dibunuh. Akhir sekali yang dibunuh Ziyad itu sendiri dibunuh. Faqatala hatta athbatathu al-jaraha. Perang sampai kecil nak dekat nak mati. Summa ja'at summa fa'at fi'atun minal muslimin. Sehingganya dekat-dekat nak mati sakit teruk, orang Islam mari dia jumpa dia. Maka bawa dia mari kepada tempat seolah kata patung payaban. Maka Nabi SAW kata adnuhu minni, wa ya masuk dekat aku nak tengok dia. Wa masuk berdekat. Fa sahabat pikul Ziyad untuk nak pergi dekat Nabi dan juga letak. Kau masa letak itulah we dekat dengan Nabi nya mati Ziyad dengan pipi dia itu letak pun dekat dengan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati di atas kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khadduhu ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mati yang mana pipi tu duduk dekat dengan kaki ataupun katakan di atas kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nak kecek dengan Nabi lah, dengan sebab dia sakit teruk. Ni contoh yang kena. Semua ni mereka ini ni untuk nak gorbeh diri, untuk nak jaga Nabi, jaga agama Islam belaka ni. Yang ketujuhnya Sa'ad bin Rabi', satu orang daripada orang Ansar pula. Orang Ansar pula ni dia ni. Dia ni bukan orang tamanda, adalah punam pau. Sa'ad Ansar ni orang debel. Orang berdebel. Hadis yang direwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dia, dalam Ma'rakah Uhud, sudah perang Uhud. Di antara sahabat 80 orang yang mati syahid, Sa'ad bin Rabi' mati syahid. Zaid bin Thabit royak katanya, selepas daripada sudah perang Uhud, Nabi suruh kami ni pergi cari mayat-mayat sahabat. Pergi bila lah, katanya mati apa orang, pia mati, untuk nak royak kepada waris-waris mudah ni. Maka Nabi SAW suruh Zaid bin Thabit pergi cari Sa'ad bin Rabi'. Hei Zaid, pergi cari Sa'ad bin Rabi', duk mana, tak nampak lagi ni. Nabi pesan kepada Zaid katanya, hei Zaid, kalau jumpa Sa'ad bin Rabi', fakrihu minni salam. Royak kata aku khin salih, Nabi khin salih kepada Sa'ad bin Rabi'. Dan juga royak kepada Sa'ad bin Rabi' katanya, Rasulullah Nabi ni tanya, balah mana tika doa mu? Nabi khin tanya. Khin salih, khin tanya ke doa lah no. Soalan kata Nabi tahu juga, katanya Sa'ad bin Rabi' ni boleh jadi dibunuh. Faja'altu atufu bainal qatla. Aku duk musing tawah syari Sa'ad bin Rabi' duk mana di antara banyak-banyak semua sahabat ni. Fa'asabtuhu. Maka akhir sekali aku jumpa duk bucu sekali. Yang mana aku pergi jumpa dia ni dalam tubuh dia, wabihi sab'una darbah, dalam tubuh dia ni 70 paruh dalam tubuh dia, right leg chest, sama ada dengan kena kena lemeng, kena pedang dan juga kenanya anak mana. Tapi tak mati lagi. Faqultu ya Sa'ad, hey Sa'ad, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah ni khin salih kepada mu. Wa yaqulu laka, dan juga khin aku tanya kepada mu, katanya khabirni kaifa tajidu, kada emu balah mana ni. Nabi suruh aku khin salih, suruh tanya mu kada emu ni balah mana, sebab sebab mu balah mana sekali. Saat jawab kepada Zaid kata ala Rasulillah salam wa alaikas salam. Jawab salam Nabi, jawab salam kepada Zaid. Dekat-dekat nak mati ni. Kullahu, hey Zaid, mengoyak, mengklik mengoyak kepada Nabi lah katanya, ajiduni ajidu rihal jannah. Keadaan aku sekarang ni, aku telah bang syurga. Duk bang syurga boleh-boleh dah. Wa qul li qaumi al-amsar,
dan juga tolong royak kepada fuak-fuak kaumku orang Ansar. La uzra lakum indallah. Tidak ada uzur, tidak ada kokek tu bagi fuakmu hai orang Ansar. Kaum aku kalau hari ni melepas wi Nabi duk sore tak jaga Nabi mai popong Nabi ni, mai ni Quran ti jaga tu nak ti Allah ni waluk dah. Wa fadat nafsuhu rahimahullah. Mati selepas daripada tu sahabat Rabi. Mati dengan dapat bang syurga belen-belen dah. Allah Akbar. Tu hewi kepada mereka. Boleh bang syurga. Kita ni Allah Ta'ala nak wikedak bang syurga. Contoh yang kelapainya, yang terakhir dalam tanah air ni, seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahih dia, satu kali Abu Qatadah dan juga sahabat musafir bersama dengan Nabi. Tak silapnya musafir ni dalam dalam peperangan untuk lagi perang apa dia? Subhanallah, perang Tabuk. Yang kena bunuh perjalanan jauh dan juga musimnya musim panas. Daripada Madinah ni nak pergi kepada Tabuk. Saya hanya biasa pergi keluar daripada Madinah pergi Tabuk China dekat dengan Jordan tu lebih kurangnya 700 kilo. Lepas kita cuma khoyak katanya masa Nabi dentang dekat Ud, Ma dan juga musim panas bagaimana ni? Bermusafir bersama dengan Nabi SAW. Nabi berkhutbah khoyak kepada sahabat katanya, innakum tasiruna ashiyatakum wa laylatakum wa ta'tuna al-ma insyaallah gadan. Kita yang jalan musafir ni ai nak jumpa ai esok. Nabi kata ai nak jumpa esok. Oh ya tu ai ada suhu panas. Fanqalaqa an-nas. Gi. Abu Qatadah famaina ma Rasulullah. Yang mana fak kami sedang duk musafir ni waktu malam. Kena guna waktu malam sebab tengah hari panas sangat. Cai wala kelangka ni dia tang hai dia mati sun hai kelangka sun kep raya tang masa malam kerana masa malam tak mana. Maka musafir waktu malam Abu Qatadah duk tepi Nabi. Nabi dia di atas kuda, Abu Qatadah duk tepi Nabi. Mana tegi sekali. Dan juga sahabat-sahabat yang lain. Fana'isa Rasulullah. Siapa tengah-tengah malam Nabi mengatuk. Nabi mengatuk. Maka Nabi nera di atas kenderaan dia. Apabila nera, famala an rahilatihi. Nabi nak jatuhlah. Nak jatuh daripada kuda dia. Fa ataituhu. Abu Qatadah nampak Nabi nak jatuh ni, aku pergi duk dekat dengan Nabi, fada'amtuhu. Jaga Nabi. Tak sempena Nabi jatuh daripada kuda. Min ghairi an uqidahu hatta i'tadala ala rahilatihi. Tapi tak gerak Nabi. Gi hanya ada perakuan Nabi. Tapi tak gerak Nabi. Bimai takutnya Nabi tidur dan tersedak. Pinkan tamlai kamsuk Nabi. Sehingga wi Nabi duduk betul. Ambil tubuh Nabi, wi duduk betul di atas kenderaan. Summa sara hatta tahawuran lain. Tahawuran lain ni tadi. Ibaharul lain. Ibaharul lain ni tengah malam. Hak ni sampai kepada lebih daripada tengah malam. Tadi tengah malam ngatuk. Tak betul. Bawa lepas hari tunya beberapa je pula selepas daripada tengah malam Nabi pun ngatuk pula. Mana? Sengit pula daripada unta ni, kuda dia nak nyatuh pula. Maka Qatadah pun pergi jaga Nabi, pegang Nabi tak suruh Nabi jatuh daripada kuda dan juga tak tubuh Nabi dia betul dengan tidak gerak Nabi. Summa sara jalagi pula hatta kana min akhir as-sahar, waktu sahur. Nak masuk subuh. Malam mailatan. Nabi ni nak jatuh tu, sengit nak jatuh tu, dan juga sengit Nabi ni lebih teruk daripada sengit dua kali yang pertama tadi lagi. Ashadda minal mailatain al-awlayain hatta kada yang jafan. Hatta yang jafan ni hatta yaskuh, sampai kau nak jatuh, dekat nak jatuh lah. Aku pergi Nabi. Wa rafa'a ra'sahu, aku akik pala Nabi. Tak ada pala Nabi betul. Sehingga sekali Nabi khabar, Nabi tanya kata, man hadha, pia ni.
Gelap. Kenapa sahabat saya ni? Qultu Abu Qatadah. Abu Qatadah. Ni Abu Qatadah ya Rasulullah. Memang hidup jaga aku ni semenjak bila lagi? Duk mari pegang aku tak sabi atas semenjak bila? Munzul laila, semenjak awal tadi lagi. Semenjak semalam lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata hafizakallah bima hafizta bihi nabiyya. Semoga Allah Taala jagamu seperti mana mu jaga nabi hak dia, iaitu Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mu jaga nabi Allah Taala bagaimana? Semoga Allah Taala jagamu pada tulah. Hai Abu Qatadah, Nabi doa kepada Abu Qatadah. Makna katanya Abu Qatadah tak tidur semalam. Buat apa? Nak jaga nabi tak sering jatuh daripada kuda. Tunjuk kasih sahabat. Yang tunjuk tu baik mari saludahnya, mereka sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati, mati. Tak tidur, tak tidur. Jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak kita nak ambil agapo gimana dengan fa sahabat? Nak ambil cinta bala mano gimana dengan sahabat? Ni ke rupa tamti sudkan sedang okma katanya sahabat kasih Nabi barah ni. Bukan seperti kita pada hari ini lah. Umat Islam pada hari ini. Yang dipanggilkan katanya malam cinta Nabi-Nya. Ambil dontri mangiduk gene-gene dalam masjid. Dan juga salawat kepada Nabi SAW. Adakah itu cinta kepada Nabi yang sebenar? Betul dengan cara yang Nabi-Nabi tunjuk kita kasih kepada Nabi yang sebenar? Itu jawapan yang kita kena jawab kepada diri kita sendiri, umat Islam. Ini kita duk baca-baca fuak-fuak sahabat kasih kepada Nabi balas mana untuk nak tiru ni. Untuk nak tiru. Hari ni kita tak boleh dah nak sesalat cimitun bong-bong Nabi Maidan lah. Tapi kalaulah boleh kita nak jaga lagi ni, jaga nama Nabi, jaga hadis Nabi. Bong-bong cisiang Nabi leka bong-bong sunnah kongkan Nabi. Kalau masyarakat kata kita, kata kita jom dikena kata oleh masyarakat ramai-ramai kalaulah kita sedang-sedang duk jagakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu baik pokpong nama Nabi kita raya kata tak leh hadis ni palsu, hadis tu gitu, amalan ni bid'ah, Nabi tak buat gitu. Kalaulah masyarakat nak kata kepada kita, tapi kalaulah niat kita nak jaga nama Nabi, nak apa dia mak kata. Itulah benda yang kita boleh buat pada hari ini. Dan juga benda yang kita boleh buat hari ini, sebab akan sunnah yang sahih kepada sahih daripada Nabi kepada masyarakat banyak sekali, jaga nama Nabi daripada guna nama Nabi dengan benda-benda yang palsu yang tidak sabit daripada agama. Kalau kena kata, apa? Kata. Pokpong cius yang kata Nabi SAW. Tapi susahlah. Kita sekarang ni susah. Takut payah duduk pula. Baik duduk pula, kalau duduk goyak gitu, gini, kecek, benar-benar pelajar ni, masyarakat rumcuk tiru, ya. Dalam masyarakat. Bahkan, kita sedang-sedang duduk jaga nama Nabi SAW. Ini ya sahabat. Sahabat yang mereka tunjuk kata kasih kepada Nabi, siapa ke boleh kurban diri, tahan-tahan Nabi. Yang mana alamat selepas pada ni, alamat yang ketiga ini ni, alamat yang tunjuk katanya, al-hubbu wal ittiba tarakting tong patibat tam kham sang chai la lik liang jak kham sang hang khong nabi. Nabi suruh kena buat, nabi larang kena jauh. Kalau kasih suruh kena tunjuk. 10 contoh pula di sini nyakit hari ni. Tapi tak ada masa dah hari ni. Memang berdepan pun lah, nak habis kedah tak. Tak ada gapo lah. Kita pergi, semoga kita dapat manfaat. Yang paling banyak yang kita akan serah, akan tahu katanya, khabar katanya, inilah cara yang pasti kita kena tunjuk kata kasih kepada Nabi SAW semua. Tak ada sempurna kita tunjuk. Kita tunjuk kasih kita kepada Nabi, kadang-kadang tak sempurna, tapi kuapayayam. Kuapayayam untuk nak tiru sahabat, untuk nak jadi haiman penrubat itu, tong kisut usha. Itu yang kita boleh usah. Tak ada orang yang katanya kita usah dah ni kita pun kurang Nabi berapa sen. Tidak. Tapi tam yang ngai ti yang tamai rau rak Nabi. Tuk tong. Dengan cara yang tuk tong. Hemat kisut. Tau ti jamak dah.
Wei betul sekali. Dengan Nabi. Kerana setiap orang hari ni boleh dakwa kata kasih Nabi belaka, dan juga setiap orang boleh dakwa belaka kata rubab ni betul. Rubab ni betul. Rubab ni betul. Tang-tang tiru you kecek katanya benda itu adalah benda kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam diri tak kena. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak kena. Itulah kita pada hari ini cukup sekadar ni lah. Dan lagi pula tu takut panjang pula, sambung kita pada minggu depan insya-Allah. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita ni saya uskhana terjemah plan di bahasa Sia insya-Allah, dan juga saya buat satu oprum pada hari Senin di tanding ni kita nak pada Fak Mu'allah gapo tu lebih kurangnya satu hari kita cak oprum si semua kita ni habis-habis. Saya wala si semua oprum kita ni, dan juga kita cari peluang pula mari cak di jalan. Apa yang sebar saya duk cok tengok katanya klum Mu'allah ataupun klum muslimah mana hanapa kata ada duk ngaji sama dah, kita pergi sebarkan mahabbah kamrat hak sahabat tunjuk kepada sahabat. We nampak gambar katanya sahabat tu tu tunjuk pada ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa supaya kita ni diterjemah dengan bahasa Sia, dan juga doa we boleh boleh sembahlah dengan cara mana-mana yang Allah Taala izin insya-Allah. Kerana apabila buat umrah ni kita, saya kena terjemah. Ya, kena buat PowerPoint, kena buat gapo tu, maka binkan kod dan saya sendiri kena terjemah kita ni. Kalau sekadar ngajar ni dia tak akan jadi terjemah. Terjemah sanayu tak reti, kena terjemah bahasa Sia insya-Allah. Semoga kita akan boleh tengok kitab kitab ni dengan rupa kitab dengan bahasa Sia insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.